sehubungan dengan apa? Dengan syariat. Okay. Syariat secara umumnya ikut semua yang Nabi buat. Kemudian tarikat, ikut seorang syekh. Kemudian hakikat, mengetahui hakikat sebenar kehidupan. Dan akhirnya barulah makrifat, mengenali sebenar-benarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, kalau Asy'ariyah mengenal Allah adalah matlamat. Okey kan? Saya nak tunjuk, nak tuliskan macam mana kan? Ini kan, mengenal Allah matlamat. Tasawuf mengenal Allah pun matlamat juga. Boleh tak dia nak naik sini? Boleh sahaja. Sebab tu ramai yang ada tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, sifat 20 tu dah ada, tapi rasa macam tak cukup. Okay, perlu ikut seorang syaikh. Okay, perlu amalkan ajaran Islam pun rasa macam tak cukup. Kerana matlamat kita adalah, matlamat mereka adalah kenal Allah, Asy'ariyah. Jadi kalau dah buat syariat semua pun rasa tak cukup, pasal rasa macam tak kenal Allah lagi. Kan? Dah buat ibadat, dah pergi haji pun semua rasa macam tak kenal Allah, tak jumpa Allah, tak kenal lagi. Okay, maka perlu, barulah dia sampai peringkat yang kedua dalam tasawuf. Nak kenal Allah tak, bukan dengan beramal begitu, tidak. Nak kenal Allah perlu ada seorang guru yang mendidik kita, syekh yang memimpin kita. Okay, guru ni pula, macam saya ada dengar seorang pensyarah tu, dia mungkin guru jugalah kan, dia kata nak dapat seorang guru mesti ada dua orang guru yang mimpi Nabi jumpa mereka, mengatakan dia adalah guru. Faham tak ni? Faham kan? Dua orang syekh yang sedia ada kan, nampak dalam mimpi mereka bahawa Nabi mengarahkan mereka ataupun menunjukkan kepada mereka berdua bahawa orang ketiga adalah guru juga, syekh juga, syekh tarikat. Baru dia jadi syekh. Ya, boleh jadi guru. Bukannya kita minta ustaz jadi guru boleh, jadi syekh boleh. Tak boleh. Nampak? Mesti ada dua guru sedia ada yang mengiktiraf dia melalui mimpi Nabi pula, apa ilham ataupun utusan daripada Nabi. Ah, sama. Dua guru sebelum tu pun sama lah. Itu cara dia. Okay. Okay, nampak? Okay. Kemudian barulah pergi ke tahap hakikat. Kan, mengenali dengan lebih terperinci lagi apa hakikat sebenar kejadian. Di situlah bila dah bersih jiwa, naik ke peringkat makrifat. Peringkat makrifat ini, insyaAllah kelas-kelas yang akan datang kita akan perhatikan bahawa caranya adalah dengan mabuk dulu. Syukur dengan syukur. Sakran kan? Syukur, mabuk. Mabuk ni bukan mabuk minum arak, tak, mabuk ilahi. Mabuk ketuhanan. Ini semua tak betul, jangan percaya pula ni kan. Okay, mabuk ketuhanan ni disebabkan dia dah sucikan dirinya, dia akan melihat banyak benda-benda yang orang tak boleh lihat. Okey. Ha. Jadi bila dah mabuk tu, dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian dia akan sahu kembali, iaitu dia akan sedar kembali. Sedar kembali itulah dia akan membawa hikmat yang cukup banyak. Ha, ini proses dia. Proses inilah yang memerlukan penyucian diri. Kat mana? Kat gua, kat sana, kat sini. Nampak tak? Okay. Kenapa kat gua? Kerana ambilan daripada suluk. Namanya suluk lah tu. Ambilan daripada akidah-akidah yang sebelum ni. Buddha, akidah Buddha. Kan? Kawan saya yang masuk Islam, dia kata dia tu kat atas kepala dia dah ada 3 bintik kot dekatnya. Dia ada 6 bintik rasanya. Paling tinggi 6 bintik. Dia rasa 3 ataupun 2 ke, tak apalah. Dia kata nak dapat 1 bintik bukan senang, dia kata. Kan? Macam kita, dia kata macam yalah SPM, STPA, STA apa semua, PhD, lepas tu Prof Madia apa benda semua, profesor kan, meretas apa benda entah lagi, adjung ke apa benda kan, okay? Diraja, okay? Nak dapat 1 kan, bukannya kau yang kaki dapat, tak, okay? Jadi dia kata nak dapat 1-1 tu dengan dia panggil riyadhah, dengan apa dia panggil riyadhah ni, macam bersenam. Dia bersenam tu maksudnya dia tahan daripada tu, daripada ni, daripada ni. Ha, dan dia kata memang bila tak makan daging tak apa semua, memang dia boleh bertahan lama. Okay, dia tak ada masalah sangat lah. Bila makan daging, kita tengok orang pun dah semacam kan, tak ada. Dia tak ada masalah. Okay, dan puasa dia pun boleh panjang apa semua. Dengan itu barulah dia boleh nampak macam-macam. Dia boleh dengar lah, benda yang orang tak dengar. Okay. Ha, itulah dia juga konsep yang dia ambil. Okay. Oleh ni piramid tasawuf ni kan. Jadi itu boleh masuk kat sini. Okay. Dia tekankan kepada mana-mana. Dia bukan pergi kepada uluhiyah. Dia pergi kepada tempat yang sepatutnya ada uluhiyah, tetapi tempat itu tiada uluhiyah.
Okay, saya ulang balik semula. Asyairah bukan tak solat. Uluhiyah contohnya ibadat kan, solat, puasa. Dia orang solat. Bukan tak solat. Tetapi solat itu tidak termasuk dalam perbincangan akidah. Boleh bezakan tak? Ahli sunnah wal jamaah, aliran salaf mengatakan ibadat termasuk dalam perbincangan akidah. Bila nak sebut akidah, ertinya awak kena solat. Tapi Asy'ariyah, akidah kenal Allah. Okay? Nampak tak? So, bila benda tu tak ditekankan, maka inilah yang berlaku. Mereka, bila seorang tu tekankan, saya nak, contohnya saya nak belajar kedoktoran. Saya nak belajar doktor untuk apa? Cuba kita letakkan dua kumpulan. Awak belajar doktor, awak kena bedah orang. Awak kena buat macam-macam pembedahan untuk nak selamatkan orang. Dengan seorang lagi, satu kumpulan lagi, kita bagi dia, awak belajar doktor, awak kena tahu apa dia ilmu kedoktoran. Kena mahir ilmu, ingat semua benda. Kita tak tekan langsung sudut praktikal. Apa jadi dua benda ni sama tak orang dua ni? Tak sama. Samalah ustaz. Ustaz, kamu kena belajar apa? Belajar hafal Al-Quran, hafal. Hafal hadis. Itu hebat. Dengan seorang lagi, kamu kena hafal, ini semua kamu kena belajar, ya. Tapi kamu kena ingat, kamu kena masuk dan berdakwah, sampaikan ilmu tu. Like, sama tak? Tak sama kan? Okay. Katakanlah kalau seorang tu, seorang ni yang pertama tu, kamu kena hafal. Dia pun fikir nanti bila dah hafal. Dah hafal, aku dah hafal, okey dah. Nak buat apa? Kalau dah hafal tu nak buat apa? Yang tadi, contohnya, hafal dakwah. Dakwah pula jangan harapkan bantuan, jangan harapkan apa dia dunia. Dia pun okey, dakwah tak harapkan dunia. So dia kan dakwah lah, dapat tak dapat dia cari sendiri. Okey. Dan satu lagi mungkin bila dia hafal. Okey, tak diceritakan kepadanya tentang dakwah tu macam mana sepatutnya apa semua. Dakwah yang maksudnya ibadat yang ada syirik yang tak ada syirik kan. Dakwah yang mengharapkan hambuan tak mengharapkan hambuan. Apa kemungkinan boleh berlaku padanya? Kemungkinan boleh berlaku ialah kemungkinan besar dia boleh menjadikan dakwah tu sebagai sumber pendapatan. Orang tak bagi aku tak dakwah. Okay? Kalau orang nak aku cakap benda lain kan yang aku tak boleh nak buat, maknanya macam mana? Orang panggil aku, okey, cakap pasal benda ni. Nak tak ada masalah. Apa saja tak ada masalah. Okey, dia tak ada prinsip kat situ. Yang penting aku sampaikan. Tapi kalau ada prinsip, yang pertama dia ada prinsip, dia kata tak boleh. Nak panggil saya dakwah boleh, tapi saya yang akan cakap. Bukan awak yang tentukan saya cakap apa. Kan? Okey, syirik tak nak tadi macam tauhid uluhiyah ada hadnya. Ini adalah tauhid, ini adalah syirik. Tapi bila nak kenal Allah, kemudian ambil pula yang piramid tasawuf dengan kesyirikan yang ada, dengan apa lagi khurafat yang ada, dengan bid'ah yang ada, ibadah tu akan tercemar. Okay. Ada yang mengatakan bila nak solat tu bayangkan gambar Tok Guru ke. Ha. Okay. Kat depan tu adalah gambar Tok Guru ke apa ke, macam-macam. Kan? Ha. So macam mana? So itulah dia kesilapan yang berlaku kat sini. Okay. Bukan mereka tak solat, tak buat zakat, tidak. Tetapi itu tak ada dalam silibus akidah mereka. Okay. Kalau dimasukkan pun, maka dimasukkan hasil daripada gerakan akidah siapa? Akidah salaf ni. Kita akan tengok sebentar lagi. Last sekali bawah tu. Oleh kerana itu seorang Asy'ari yang telah menguasai Asy'ari Asy'ariyah lah kan. Okey. Yang telah menguasai pengajian sifat 20 akan disyorkan berguru, iaitu masuk tarikat. Tarikat. Di mana syekhnya itulah guru yang bakal memimpinnya kepada mengenali Allah lebih hampir lagi. Kerana mengenali Allah yang bawah ni sebab 20 ni macam tak feeling lagi kan. Okay, jadi nak sampai ke sebenar-benarnya kena ada guru yang boleh memimpinnya. Okay, dan kalau kena caranya sampailah kepada wahdatul wujud. Okay.